Halo, halo, halo semuanya, apa kabar? Apa kabar? Oke teman-teman, kita saat ini kita mau membicarakan apa ya? Kalau sih sekarang kita harus ini ya, kayak bersilaturahmi lagi sama semua teman-teman. Lama nggak bikin vlog konten lagi, lagi konten lagi. selama 5 bulan ya. Terakhir kita bikin waktu Ramadan, acara Ramadan. Iya. Selama 3 episode terus kita stop kegiatan ini apa ke konten ya ini terus sekarang lagi kita mulai. Apa Oke. kabar semua? Ada salam-salam buat semuanya. Sudah lama ya kita nggak on air di YouTube. Berapa tahun ya? Berapa bulan ya? Kira-kira Masih berapa bulan? 7 5 bulan ya, 7 5 bulan. Bulan. Ya. Tahun ini kita on air masih? Masih ya, masih. Masih. Ya, awal Desember Happy New Year kita masih ya waktu itu ya. Dan Terus kita saat ini kan kita tentunya semua sehat ya. Iya. Sehat dan bahagia, sejahtera dan menjelang presidennya baru ya. Presiden Prabowo Subianto. Oke. Nah, Pol. Pol banget. Apa ini kita bicara? Jadi kita saat ini konsepnya adalah kita buat suatu apa namanya? Judul kita adalah Bicara Bersama. Di sini kita konsepnya kita akan membicarakan semua persoalan yang ada di kehidupan ini yang kita mau omongkan bersama yang sudah berpengalaman bersama papa. Oke. Dan oke, kita langsung aja. Aku belum ada pengalaman loh. Pengalaman apa? Nggak tahu. Oke. Yuk. Oke. Mengingat ini suatu statement yang pernah trending di TikTok, di Instagram juga ada suatu percakapan antara dua sejoli yang di mana ini sebenarnya memang ini ya simple, sederhana, cuman dari sinilah mereka akhirnya kandas hubungannya. Okay. Yaitu apa itu? Tentang suatu pilihan yang disampaikan oleh seorang wanita kepada pasangannya pria. Sebagai pria itu disuruh memilih antara aku atau ibumu. Ini yang singkat, sederhana, tapi efeknya sangat ini ya, sangat apa namanya, sangat membahayakan untuk hubungan kalau memang yang laki-laki tidak bisa bijaksana menyampaikannya. Menurut papa bagaimana? Ada statement yang ini dari perempuan ini mengatakan, aku bertanya sama kamu, wahai ini laki-laki, kamu lebih memilih ibumu atau aku sebagai perempuan yang dimana nanti akan berumah tangga dengan kamu? Bagaimana? Tentunya kenapa terjadi suatu pembicaraan seperti itu ya, artinya konflik ya, itu konflik yang sudah menumpuk gitu, berarti menumpuk. Dan pertanyaan yang klimaks itu kan dari pihak pasangan istri. Perempuan berarti pasangan perempuan itu sudah menumpuk hal-hal yang tidak disetujui ya. Okay. Begini, jadi saya sudah almost ya 45 umur aku ya. Artinya 53. Sudah 55. Jadi enggak serius. Nih. Pernikahan itu harus di fundamental dasar. Ya, itu harus difahami itu. Harus difahami benar-benar untuk generasi muda. Ya, karena apalagi sekarang sudah tesnya ini atau tipe atau trending atau udah tahun milenial lebih lagi ke atas dari tahun milenial semakin miris aku lihat ya. Kalau enggak didasari dengan keimanan, keimanan dan benar-benar mengerti tentang Al-Quran dan hadis itu saja sih. Iya. Ya, jadi jangan main-main dengan hal begituan ataupun dengan agama yang lain juga sama saja semua. Harus mengerti dengan tata cara
spiritual, tata cara, bagaimana bisa menjalin hubungan antara berpasangan, antara laki dan perempuan. Memang itu kan dianjurkan oleh Tuhan, Tuhan Yang Maha Esa, masing-masing dengan agama lain-lain ya. Kalau di Islam kan Allah, Tuhan kita, Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu memberikan penjelasan di dalam Al-Quran berpasangan-pasangan dan banyak aturan-aturannya kan begitu. Aturan-aturannya ialah etika. Etika mempelajari, tidak bisa begitu lepas cepat mengerti apa. Enggak bisa begitu. Harus paham bagaimana mempelajari persiapan-persiapan untuk berpasangan gitu. Berpasangan itu kan artinya ada orang tua, kalau ada, tapi ada juga sudah tidak punya orang tua, kan begitu. Nah, tapi kebetulan pertanyaan ini berarti ada orang tua, karena dari pihak pasangan perempuan menanyakan itu. Nah, sedangkan pertanyaan itu sangat, ini banget ya, apa namanya, berbahaya banget. Gitu. Hmm. Itu Maha Pencipta marah melihat conversation seperti ini, pasangan ini, ya mereka berbicara seperti itu, marah banget. Allah marah. Semua nggak bisa di, ini malah artinya sangat berdosa. Orang tua, ibu ya, seorang ibu untuk berpasangan itu harus berbakti kepada orang tuanya, suami, sang ibu. Begitu juga sang suami harus berbakti kepada orang tuanya, si perempuan. Istrinya, perempuan, pacarnya, sang ibu. Ibu adalah di telapak kaki. Tapi seorang ibu akan dituntun masuk surga oleh sang suami. Sang suaminya, jadi mertua. Mertua laki, ya. Atau orang tua laki. Itu yang akan membimbing, memberi surga kepada sang istri. Tetapi sang suami juga akan memberikan suatu kemudahan, akan diberi kemudahan. Yang memberi kemudahan siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena sang suami harus membahagiakan sang istri. Gitu. Jadi dan semuanya adalah ada kaitan, ada urutan-urutan hukumnya. Gitu. Semuanya juga artinya ibu, istri dan anak itu adalah ya posisinya itu tidak bisa dibandingkan. Jadi semua setara ya, Pak. Betul kan? Ya, jadi posisi seorang ibu, istri dan anak itu ya tidak bisa dibuat perbandingan ya. Jadi semua kan setara kan gitu. Semuanya kan tidak diprioritaskan. Ada kata memilih mana yang harus diprioritaskan atau bagaimana, kan itu enggak ada seharusnya. Semestinya seperti itu atau bagaimana? Bukan seharusnya, ada hukumnya. Bukan seharusnya, seharusnya kan dipaksa untuk mengerti karena kemauan pendapat ini hukumnya dari Al-Qur'an, dari Rasul yang memberi percontohan gitu. Jadi orang tua yang bermakna tinggi adalah seorang ibu. Di mana kenapa dipilih oleh seorang ibu? Karena ibu, seorang ibu itu mengandung aja udah 9 bulan. Dan pada saat mengandung itu perjalanan ada yang sampai juga bisa merenggut nyawa karena terjadi kontraksi yang berlebihan. Kontraksi itu bisa berbahaya. Okay. Ada yang tidak berbahaya. Ketika itu. Terus nilainya besar sekali tugas. Tugas melahirkan dan hamil dan melahirkan itu luar biasa. Itu sangat ini banget. Sangat besar nilainya. Jadi itulah yang disimbol dari arti surga di telapak kaki ibu. Gitu. Tapi seorang suami dengan istrinya itu sangat menghargai, harus sangat menghargai kepada istri dan membahagiakan istri. Membahagiakan artinya dalam konteks ya normatif ya, tidak kalau mau hal lebih dari itu ya itu bukan pendapat kita. Itu asal
sejauh apa yang di ini masih tetap dalam keadaan tidak salah. Iya. Tidak salah ya berarti dapat pahala, masih masih baik. Kalau sudah melampaui kesalahan ya nanti jadi apa namanya, menjadi halangan, ya dosa, ya bisa menjadi mudarat dalam ini ya, dalam rumah tangga. Tentunya sang seorang suami memberikan kebahagiaan kepada kepada istri. Ya semua itu tergantung. Ya begitu deh. Ini sangat ini banget sih. Ada style masing-masing sih ya. Iya, ada pendapat. Yang penting damai. Ya, style masing-masing. Kalau ada sesuatu apa ya ditanggung resiko sendiri bersama kan begitu. Iya benar. Oke, itu jawabannya. Ada lagi? Oke. Oke. Nah selanjutnya kan kita tahu kan kalau kebohongan itu adalah sifat yang tidak terpuji ya Pak. Tetapi ada orang yang bilang kalau kebohongan itu bisa dipakai untuk kebaikan orang. Jadi dia tuh melakukan kebohongan, tetapi itu untuk kebaikan orang. Seperti kayak misalkan dia tuh ada ancaman gitu loh. Jadi dia tuh sempat membohongi musuhnya untuk menghindari teman itu. Nah, apakah dengan sifat kita bolehkah untuk melakukan kebohongan tetapi untuk kebaikan orang tersebut? Nah, lalu? Nah, seperti itu bagaimana? Ya, kalau untuk kebaikan membela sesuatu apa keadaan yang baik, berbohong sah-sah aja. Tapi sah-sah aja, bukan berbohong yang merugikan dan menyakitkan. Oke. Berbohong karena ada tujuan yang berbahaya, kita perlu berbohong. Supaya tidak ada kejadian yang berbahaya, itu sah. Itu baik gitu. Dan itu enggak ada larangan. Tuhan juga. Tapi Allah juga sejauh mengerti. Itu kita tidak boleh untuk memakai untuk kebohongan kan ya. Kita harusnya iya, kebohongan itu kan ada sebabnya untuk membela kebenaran atau menjauhkan dari bahaya. Jadi betul. Kita perlu dibohongi, perlu berbohong supaya tidak ada terjadi bahaya. Enggak apa-apa gitu. Tapi kalau berbohong yang merugikan, menipu, penipu dan lain sebagainya jangan. Iya. Tapi ada sebabnya menjebak ya boleh. Menjebak untuk mencari kebenaran perlu dibohongi ya itu boleh. Okay. Ada macam-macam dan bisa mengerti untuk orang memahami tentang keadaan-keadaan masing-masing itu. Ya begitu deh. Ya, oke. Okay. Terus di dalam rumah tangga ini kan kita kedudukannya seorang anak itu bah. Itu kan kita kan sering dinasihatin oleh orang tua. Nah, tetapi kalau ketika orang tua itu melakukan kesalahan, tetapi anak itu sudah mengerti ingin menasihatin orang tuanya. Nah, apakah sikap seperti itu anak menasihatin kepada orang tuanya itu salah apa enggak sih, Pak? Kalau menasihati kepada kedua orang tua atau orang tua siapa di urusan orang tua di rumah, ya berarti orang tua kandung. Kalau orang tua di kantor juga mungkin partner itu orang tua, nggak apa-apa asal sopan, nggak ada masalah itu, sopan yang penting. Jadi itu tata caranya seperti itu. Jawabannya itu, nggak ada berat itu. Iya sih. Ya mengingat lagi era ini ya, era zaman dulu sama sekarang. Parenting juga ini masih terkait dalam rumah tangga. Itu apakah ada perbedaan ya antara era mungkin zamannya papa dulu parenting sama dari yang putri yang kakung sama sekarang, itu apa menilai bagaimana keadaan seperti itu? Kan yang kita tahu deh seperti yang sudah kan di TV beberapa selebritis itu dia kan melakukan suatu parentingnya itu ada yang kekerasan, ada yang mereka keras, ada yang mereka lembut dengan sesuai saran mereka sendiri. Itu bagaimana keadaan seperti itu? Aspek seperti yang zaman era papa yang mungkin keras terus, tapi memang tujuannya baik untuk anak-anaknya, itu bagaimana
melihat seperti itu. Ini artinya untuk sikap orang tua kepada? Ya, melihat ini keadaan parenting. Dari sikap seorang orang tua, kepada ya, anak-anak. Anak-anak atau kepada orang tuanya suami? So, kalau ketertiban wajib, ketertiban ada yang bisa dijalani deh. Itu kan dasarnya orang tua memberikan tertib supaya baik. Dasar itu tertib, disiplin. Disiplinannya itu perlu. Jadi enggak bisa dianu itu masing-masing orang tua pasti ngerti. Diutamakan gitu. Ada yang keras boleh ditata. Berarti kan bertahap orang tua tuh mengukur. Pertama mengukur, betul. Tahap 1 belum bisa, 2 belum bisa, 3 belum bisa, nah keempat ini sudah mulai agak keras. Masih belum bisa juga, 5 keras, nah, keras pun juga jangan lama, diberi lintasan sedikit-sedikit. Masih juga keras yang keras, lebih keras lagi, gitu. Tapi juga ditata karena jangan sampai membuat sakit kepada anak. Nanti kalau sudah dikembalikan lagi ke keadaan nomor 1. Sudah bisa ngerti ya sudah kembali normal caranya seperti itu bijaknya itu yang membuat apa yang melatih supaya anak itu tidak manja ya lebih matang matang dari kecil juga matang sampai besar bisa dikatakan anak kecil sudah matang tuh bisa tapi ukuran anak kecil itu sudah matang ada kematangan itu dari itu keadaan tapi kalau kebiasaan orang tua mendidik anak dengan cara keras atau dikatakan dengan tegas itu kedepannya anak itu akan menjadi watak yang seperti itu atau itu akan mengakibatkan dia juga bagaimana ya ya kebawa dengan ajaran orang tuanya untuk bisa untuk melakukan ajaran orang tuanya itu kepada anaknya dia juga nanti kedepannya nah sikap seperti itu apakah sehat apa bagaimana ataukah dengan harus mendidik anak itu harus dengan yang kalem, lemah lembut, agar itu juga agar tidak terhindar dari gangguan mental atau bagaimana? Gini, situasi anak yang dilihat dulu, yang dididik bagaimana. Kembali lagi seperti yang tadi, sampai dewasa pun juga tetap dijaga. Maka itu dari kecil mesti diberi arahan-arahan yang positif supaya tidak terlalu berat. Dan lingkungan juga dijaga gitu dan harus mengenali baik tentang ketuhanan intinya gitu. Kalau ada pun keras ya tetap hati-hati kerasnya tuh jangan sampai membuat suatu kesalahan dan kerugian kerugian terhadap pertumbuhan anak tersebut kan begitu. Jadi perlu dipertimbangkan, semua perlu. Keras pun juga perlu dipertimbangkan lagi, keras gitu. Diberi kelembutan juga perlu, hati-hati dipertimbangkan lagi kelembutan nanti jadinya anak nggak baik, manja atau apa malas-malasan. Jadi stabil, stabil, balancing. Ya diingatin kalau dia manja kita kerasin, keras bukan arti keras yang liar, tapi merubah kembali supaya supaya stabil. Ya. Stabil, nilai stabil itu yang konsisten ya, jadi stabil, tidak terlalu lebih, tidak terlalu ke bawah, jadi oke, itu aja prinsipnya di situ. Jadi jangan terlalu ini berlebihan. Untuk ini diukur dari stabil. Kalau sudah stabil ya dilepasin aja, nanti tinggal diawasi kurang baik atau terlalu kebaikan diingetin juga, walaupun ke bawah. Kurang keadaan lemah ya diingetin. Tetap stabilnya yang bagus untuk mengawasi anak gitu loh. Jadi nilainya itu stabil. Oke. Seperti itu. Terus menurut apa bagaimana sikap ya apa namanya untuk para semua yang sudah berkeluarga itu menjaga kebutuhan rumah tangga supaya baik dan terus harmonis gitu. Apalagi yang mungkin yang ada beberapa yang mengalami broken home dan lain sebagainya untuk bisa ya mungkin semua kan ada ini ya problematika masing-masing ya itu bagaimana untuk apa dia memberi suatu advice selaku juga bagi orang tua juga untuk seluruh masyarakat yang mengalami hal tersebut bagaimana untuk bisa mendapatkan keharmonisan lagi ke rumah tangga
Ya, kembali lagi ke dasar. Dasarnya adalah orang tua. Kalau dalam keadaan sampai ada yang broken home atau dan lain sebagainya. Selain broken home, apalagi tadi? Ya, broken home. Yang umpamanya juga problematika-problematika juga di luar sana yang menginginkan agar keharmonisan atau rumah tangga yang dia inginkan itu bagaimana? Oh, ya, berarti nggak harmonis kalau udah broken home, supaya menjadi harmonis. Ada orang tuanya tidak, kalau nggak ada orang tua ya pasti harus keluarga lain harus bisa menyikapi bahwa keluarga itu anak-anaknya sudah nggak ada orang tua, itu harus dirangkul dan diberi suatu ini komunikasi sosial yang mendidik karena orang tuanya sudah nggak ada. Gitu. Sejauh broken home-nya masih bisa terkontrol. Kalau broken home-nya sudah lebih dari tidak terkontrol ya udah pasti lingkungan udah ini artinya udah sampai ya kriminal gitu. Waduh udah hands up itu jadi udah angkat tangan nggak bisa. Iya. Tapi kalau masih sejauh itu cepat diambil untuk saran saya untuk anggota keluarganya yang mungkin dari saudara almarhum orang tuanya anak-anak tersebut menyikapi. Pastinya kan seperti itu. Menyikapi dan merangkul dan mengajak dan melindungi. Mengajak bersama dan melindungi sampai ke bentuk yang lebih baik kepada personal-personal tadi, anak-anak tadi menjadi lebih baik. Yeah. Itu aku rasa sikap yang paling terbaik untuk penilaian sosial kepada individu yang perlu di individu ya, masing-masing individu di seluruh negara ya, kita memberi saran ini ya. Yeah. Untuk khususnya Indonesia seperti gitu. Jadi sebagai warga negara kita harus yaitu itu bagian sosial ini pastinya harus bisa mengarahkan kehidupan bernegara itu kehidupan bertetangga yang mulai dari lingkungan kecil kalau secara luas negara ya dikatakan kehidupan bernegara itu harus masyarakatnya harus seperti itu. Baik. Okay. Kalau di metropol ya jarang memang udah masa bodoh ya. Ya, tapi ya sudah itu style ya, tapi bisa masih kalau di metropol juga ada keluarga besar kemana-mana tetap mereka akan memantau dengan cara yang seperti di way out-nya mengatasinya seperti itu. Iya, kalau melihat bentuk ini ya, sosialisasi ya anak-anak di kota sama di desa itu lebih mengenal waktu yang di desa. Iya. Masih harmoni ya, apa ya. Mengayomi semuanya. Iya, di desa karena konfliknya kecil. Masih kecil. Mereka style hidupnya sangat simpel. Ya. Tapi sekarang desa jangan dikatakan simpel. Sekarang sudah modern udah, juga. Oh, udah modernisasi. Karena digital udah masuk ke desa juga. Betul. Begitu lama-lama perekonomian semakin merata. Ya. Jangan salah. Betul. Indonesia udah mencapai Indonesia maju, Indonesia emas. Nah. Program dari ini sekarang menuju ke Presiden Prabowo Subianto. Nah, okay, itu hanya sebenarnya terserah dengan dikatakan keadaan perekonomian. Yang penting dasarnya kehidupan manusia itu harus. Kalau di budaya Indonesia itu lambangnya adalah kita saling gotong royong, kekeluargaan, ya gemah ripah lojinawi, kertora harjo, apa ini semua yang sudah disimbolkan kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Orang Irian Jaya aja mengenal dengan tata cara, mengenal dengan ini ya, sentral peradaban Indonesia itu yang sangat mengerti yang beradab itu adalah bagian-bagian yang ya begitu ya, nah, artinya kita saling saling memberi pelajaran tentang adab agar semuanya menjadi bersatu. Okay. Bersatu semua dari beberapa suku bangsa saling mengasihi, saling memperhatikan dan negara terutama juga memberikan suatu percontohan yang baik kepada ini kepada masyarakat semua orang, ya, itu bagian Departemen Sosial dan Pendidikan dan Departemen Agama.
dan Departemen Sumber Daya Manusia SDM. Nah, itu semua kaitan-kaitan tentang kepribadian, kemanusiaan, tentang humanize ya. Itu sangat dikemas, dimasak dan diapik dibentuk apik menjadi yang kebaikan. Iya. Kebaikan hidup di atas dunia. Malah ramah tamahnya itu kebanyakan ada di Asia. Ya, Asia, di Eropa juga ada sebagian ada yang ramah. Ya, di Asia, di Jepang ramah. Di Indonesia juga ramah, di Bali terkenal internasional, terkenal Indonesia ramah. Ramah sekali memang. Karena negara Indonesia terkenal sampai sampai dikenal secara internasional adalah awalnya dari Bali. Bali dan lain-lainnya. Kalau di lain-lain mesti di mesti kunjungan-kunjungan internasional dengan pariwisata-pariwisata yang dijenguk juga ada yang ramah juga ada yang tapi lebih ramah lagi itu di mana di Asia, Asia Tenggara terutama iya. Okay. Asia Tenggara terkenal sangat ramah. Apalagi kalau di Indonesia di Jawa ya. Jawa. Di Yogyakarta. Yogyakarta. Ya, itu ramah sekali semua. Di Jawa Barat juga, Jawa Timur juga. Ya begitu, lebih lebih ke arah barat dan tengah yang ramah. Yeah. Tapi di mana-mana juga ramah, Jawa Timur juga ramah itu. Oke. Mungkin materi kita saat ini tentang ini ya, keluarga ya, ke family itu ya seperti itu teman-teman. Ya semoga apa yang disampaikan sama Papa ini bermanfaat banget buat terutama buat kita sebagai anak-anaknya dan untuk para semua masyarakat, sahabat semua yang menonton video kita. Mungkin next apa yang mau diinginkan suatu pertanyaan atau apa silakan komentar di bawah. Nanti kan kita diskusikan bersama-sama sama Papa juga. Oke, okay, siap. Oke, okay, ada yang sampaikan? Thank you. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Jadi apa lagi? Kita akhiri. Wassalam. Next vlog maybe to some. Ya udah. Tidak ada. Enggak ada. Ya, oke. Sampai ketemu lagi ya di vlog selanjutnya. Okay. Ya.